daya dan segalanya. Sebagaimana Putra-Mu datang ke dunia menyatakan kasih kepada siapapun. Semoga juga ya Tuhan melalui perayaan Natal malam ini untuk setiap dosamu dan dosaku. Datanglah kepada-Nya, jangan hanya duduk terpaku. Yesus lahir untuk menyelamatkan kepada orang di belakangnya. Bagiku melihat wajahmu serasa melihat wajah Allah. Jangan menanti loh, betul-betul. Daripada saat ini beberapa waktu yang lalu, juga beberapa tahun lalu, telah kita buka beberapa kegiatan untuk kami bisa-bisa, sehingga acara Natal ini dapat berlangsung dengan baik tanpa Bapak Pemimpin Wilayah dan Manajemen dan Pemimpin Bidang Bapak Bapak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat perlindungan-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka perayaan Natal Kanwil BRI Medan. Jadi bukan hanya petara aja yang merayakan Natal, tapi Kanwil BRI Medan. Seluruhnya hadir kecuali Gunung Sion, karena ada perayaan yang sama juga di sana. Tapi kalau cek satu nggak mungkin jawab. Yang ibu nyaman mana? Puji syukur pada kepada kami yang Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan perayaan Natal 2019 dan tahun baru 2020. Jadi yang disampaikan ini oleh ketua panitia bahwa temanya adalah sebagai sahabat, ya. Jadi sahabat, jadi kita misalnya menjadi sahabat sesama manusia, tidak melihat latar belakang dari suku, agama, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya manusia itu sama. Setelah itu, sekali lagi selaku manajemen kantor wilayah saya sampaikan selamat Natal dan tahun baru 2020. Sekian, terima kasih.